Pemirsa, sebagai apresiasi dalam pengembangan desa, saat ini kita akan menyaksikan liputan mengenai penghargaan desa cantik pentingnya data untuk pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan kesadaran perencanaan pembangunan desa sejahtera dan melek statistik, Badan Pusat Statistik BPS bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, PPN Bappenas, memberikan penghargaan Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik 2021 pada Senin 6 Desember di Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan kepada 10 desa terbaik dari 100 desa terpilih di Indonesia berdasarkan sejumlah penilaian, di antaranya Direktori Data Desa untuk data kependudukan dan data spasial, digitalisasi arsip data desa, dashboard visualisasi data statistik desa, penyempurnaan sistem informasi manajemen desa, SIMDES, dan komunitas informasi masyarakat, KIM yang aktif menyebarluaskan informasi statistik, serta lainnya. Dan berikut 10 Desa Cantik 2021. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono dalam acara tersebut menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan nasional. Supaya data itu semakin bagus, kita mulai dari tingkat yang paling bawah. Dengan cara kita meningkatkan kapasitas dari aparatur desa, supaya literasi statistiknya bagus, sehingga data yang dibangkitkan di desa itu berkualitas, sehingga perencanaan pembangunan di tingkat desa semakin bagus, dan tujuan pembangunan, membangun desa yang merata dari desa itu bisa terwujud gitu. Dan ini kita awali di awal tahun ini, 2021 dengan 100 desa, harapannya nanti adalah tahun-tahun berikutnya akan mencakup seluruh desa di Indonesia. Dengan desa yang memahami keadaannya yang kemudian dirasionalkan dalam bentuk data-data itu, mereka akan terlatih dengan sendirinya menurut saya bisa memilahkan mana yang benar-benar menjadi prioritas untuk kebutuhan desa itu. Suharso Monoarfa menambahkan pentingnya peran data statistik untuk pembangunan nasional di antaranya untuk mendorong pemerintah lebih akuntabel, merumuskan strategi yang efektif, dan menimbulkan kebijakan yang berkualitas serta berdampak positif. Dari Jakarta, Helmut Timoti, Kantor Beritantara, mewartakan.